Lagi-lagi Fernek. Aku hanya ingin mendapatkan kembali kekuatanku. Tapi aku sudah hidup di bumi selama 10 tahun. Jadi aku punya ikatan dengan bumi. Untuk itu kalian mendapat peluang istimewa. Bagian ini untuk Kamen Rider. Kita akan melakukan pertarungan terakhir. Dengan bumi sebagai taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SI figure Kamen Rider Evol Black Hole. Oke, jadi untuk Black Hole ini jujur saya nggak ikut pre-order dimanapun. Dan memang waktu itu saya memang lagi banyak sekali pre-order. Jadi saya memilih untuk nggak ikut PO untuk Black Hole ini. Tapi setelah dilihat-lihat, banyak orang yang nge-post, terutama orang yang ada di Jepang itu nge-post foto-foto Black Hole. Dan akhirnya saya tergugah untuk beli juga ini figur. Jadi saya dapetin random di Tokopedia. Itu harganya 1.650.000. Dan ini masih MISB saya belinya. Jadi masih segel, masih baru. Harganya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita PO itu harganya masih, ya masih 1.3 ataupun 1.4 kalau nggak salah. Tapi kalau udah ready itu harganya lebih mahal lagi dia. Nah jadi untuk figur dari Black Hole ini, dia masuk ke item P Bandai atau limited edition. Jadi boxnya ini blank semua, maksudnya itu boxnya nggak ada blister di depannya, melainkan dia full frame gambar dari si Evolnya ini. Nah kita akan coba lihat dulu detail dari packagingnya dulu. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kalau memang suka dengan channel ini langsung saja di subscribe. Tapi kalau memang belum berminat untuk subscribe, ya sudah lanjut. Oke, kita review packagingnya dulu. Oke, di bagian depan seperti biasa ada penampakan dari figurnya, di mana di sini gradien warna hitam ke merah ini, jadi ala-ala si Evol itu. Terus seperti biasa Bandai logo warna biru, Transformation logo kamera build kamera Evol Black Hole from Phase 4. Dan di sebagian atasnya ada tulisan dari C, yaitu adalah Cobra. Di sini ada logo atau hologram dari Transformation Quality Control, semoga terkontrol dengan baik. Di bagian sampingnya ini ada lanjutan dari gambar yang di depan tadi, dan ada tulisan dari Kamen Rider Evol Black Hole from Phase 4. Oke, jadi masih ada corak-corak seperti ini. Another side-nya ada penampakan dari Kamen Rider Black Hole seperti itu. Di atasnya ada tulisan Kamen Rider Evol Black Hole from Phase 4. Di bagian atas masih ada tulisan Kamen Rider Evol. Di bagian bawah ada figur dari Evol dan ada nomor telepon. Di bagian belakangnya ada beberapa pose vanilla dari Kamen Rider Evol itu sendiri, dan di bawahnya tulisan Jepang seperti biasa, bla 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 bla, peringatan untuk 15 tahun ke atas. Dan hanya itu aja sih detail di packagingnya. Kita akan coba langsung unboxing figur ini. Oke, ini penampakan dari figurnya, nggak begitu banyak yang kita dapat. Pertama-tama yang pastinya ada buku manual di sini. Buku manual seperti biasa. Terus ada kayak ucapan terima kasih gitu dari Transformation. Ada barcode juga. Dan itu adalah figur dari Black Hole tersebut. Oke, langsung saja kita buka dia. Oke, yang pertama kita dapat part tangan seperti ini yang terbuka. Detailnya warna emas dan warna biru metalik gini. Oke. Di sini kelihatan tangannya tuh nggak panjang ya kukunya ya. Berikutnya ada dapat part tangan yang santai seperti ini. Ini kayak pose-posenya si Evol. Tuh, jadi pose-pose ala si Evol itulah. Dapat satu pasang tangan di mana di bagian ini ya. Ini lumayan tajam. Dan ini fungsinya kayaknya untuk buat megang senjatanya, tapi di Evol ini nggak dapat senjata. Kita mesti beli yang bloodstock-nya itu. Berikutnya part tangan yang memegang pistol sepertinya refill itu. Oke, jadi kalau yang punya bloodstock mungkin nggak perlu, mungkin tangan ini bakalan berguna. Oke, kita langsung ke figurnya. Thank you.
masih ada plastiknya di sini, santai aja. Mungkin karena baru jadi ya masih nempel plastiknya, dan ini figurnya. Ketinggiannya. Gila, ini sih keren banget sih ini. Tuh. Persis banget sama yang di film ya. Dari proporsi badannya kita lihat kayak gini aja udah keren. Detailnya juga sudah bagus. Tapi kita akan coba lihat detailnya lebih dekat lagi seperti biasa. Oke, dari bawah sampai ke atas. Oke, di bagian telapak kaki polos saja seperti ini, nggak ada corak motif-motif apapun. Di sini polos. Terus di bagian kakinya ini, nah kakinya ini masih berasa seperti Evol. Evol yang PES pertama ya. Jadi kita pernah nge-review Evol yang PES pertama, kedua dan ketiga di video di pojok atas ini. Oke, jadi bagian kakinya dan bagian tangannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti Evol sebelumnya. Yang membedakan di sini hanyalah kita mendapatkan jubah kiri. Kita mendapatkan jubah, terus dapat trigger yang Evol Black Hole ini dan armornya. Oke, jadi jubahnya ini gradiasi warnanya itu persis seperti boxnya, dimana warna hitam ke merah kayak gitu. Jadi sama warna box sama warna jubahnya. Dan kalau kita lihat di sini bahannya ini bahannya lembut, jadi nggak benar-benar alot, nggak keras, dia lembut. Walaupun dia bukan kain tapi dia bagus. Cuman ya itu kita mau pose kan dia berkibar itu nggak bisa. Nih, nggak bisa, dia cuma kayak gini aja nih posenya. Itu sih yang apa yang sangat disayangkan di figurnya si Evol ini. Kalau mungkin dia dibikin kawat, sepertinya juga ribet karena jubah yang bagian ini kiri dan kanan ini berlapis dia. Lapis 1, lapis 2, terus ini panjang juga terbelah. Kayaknya kalaupun pakai kawat memang kayaknya nggak efisien deh. Ya benar. Cuman ya itu sih kelemahannya, dia cuma bisa kayak gini aja. Kita nggak bisa bikin dia seperti berkibar gitu. Iya, di bagian jubahnya itu sih kelemahannya. Oke, di bagian sepatu bootnya ini warna merahnya itu berasa banget. Jadi ada aksen warna emas di sini dan itu bolong ternyata ya. Oke. Ini keren sih. Warnanya warna masih warna Evol yang seperti dulu. Di sini shoulder pad-nya ada di atas sini. Oke, di bagian tangannya juga sama seperti Evol sebelumnya. Kayak gini. Jadi berasa seperti planetarium ada di dalam sini. Terus yang kelemahan dari figur ini pertama ada di bagian ininya nih. Ini tadi sempat copot ya. Bayangin kalau kita lagi foto terus nggak sadar kalau ini copot. Karena ini adalah ornamen yang sangat penting untuk melengkapi figur ini. Cuman ini sih di bagian kainnya agak lembut tuh. Tapi dia nggak bisa diartikulasikan. Oke, berikutnya di bagian beltnya. Kalau saya lihat ini di bagian lingkaran ini. Ini kayaknya nggak begitu sama seperti yang filmnya, dimana kalau di filmnya itu banyak corak-corak emas di dalam lingkaran ini. Terutama kalau kita lihat di dalam lingkarannya ada lingkar-lingkar emas gitu. Nah itu ada pennya harusnya. Terus botolnya pun juga masih polos kayak gini. Ini mesti di repaint ulang lagi. Tapi yang saya suka ini bagian triggernya sih. Triggernya detailnya sama lah kayak si Evolnya ini. Terus ini seperti biasa ada gimmick dari build, pasti ada gimmick. Nah bisa diputar seperti ini, cuman agak lumayan keras. Nah ini bisa diputar kok, cuman ya hati-hati aja lah. Oke, aman, nice di bagian ini ya beltnya. Oke, untuk armor di bagian depannya, di bagian tengah ini merepresentasikan black hole sesungguhnya. Kalau teman-teman cek di YouTube black hole pasti bentuknya seperti ini. Nah ini keren sekali. Terus di bagian sini ini berasa kayak satelit gitu ya kan nih. Detailnya ini sama seperti filmnya sih. Saya kalau ngeliat ini berasa ngeliat monsternya Yu-Gi-Oh yang dipakai sama Pegasus itu. Dia ada corak seperti ini. Oke, okay, di bagian ininya bagus. Ininya ini aman sih ini. Ini aman sih. Nggak gampang patah kalau yang ini. Oke, okay, untuk armor di bagian ininya bagus. Di bagian belakangnya, nah belakangnya saya suka motifnya nih. Oke, okay, kalau kita lihat di bagian belakangnya ini bentuknya bagus. Jadi kayak ada sayapnya gitu nih. Dia berlapis-lapis dia. Dua lapis, satu sama dua. Oke. Okay. Nice di sini bagian belakangnya, bagian armornya sih yang saya suka sekali. Ini andai kata kalau misalkan di bagian tangan dan di bagian kakinya ini warnanya putih juga, mungkin bakalan ya full putih figurnya, putih hitam ya kan cocok. Tapi ini juga cukup bagus sih dengan perpaduan warna antara emas, merah dan biru. Dan juga warna putih sebagai warna primernya. Jadi itu yang bikin si Evol ini tampak kelihatan sangar dia.
Oke, yang terakhir di bagian kepalanya. Jadi kalau kita lihat kayak gini, Evol ini kayak ada bias-biasnya kan. Jadi lightingnya itu mantul. Lightingnya dari lampu ke figurnya mantul ke kamera lagi. Jadi kelihatan kayak ada bias-biasnya. Oke, kita coba lihat detail di bagian kepalanya. Nah, di bagian kepalanya ini, kalau teman-teman lihat itu, biasanya kan di bagian lingkaran ini ada kayak stiker gitu. Tapi kalau black hole dia memang polos seperti ini sih. Oke. Terus di bagian ini hati-hati rentan patah karena ini panjang sekali sevel. Detailnya apalagi ada aksen warna merah seperti darah gitu di bagian ininya. Oke, nice. Kalau kita lihat di bagian mulutnya itu kayak ada taringnya. Nih, tuh kayak ada taringnya gitu. Kalau di bagian helm belakangnya ini kelihatan aman karena kalau yang Evol Pass pertama itu dia ada miss pen, jadi ada pen yang kurang sebenarnya. Tapi kalau ini memang warnanya hitam putih aja sih, kayak gini aja. Oke. Nice. Sejauh ini saya nggak menemukan kecacatan ataupun defek minor di figur ini. Jadi ya kelihatan aman kalau dijual kembali, aman. Oke, ini perbandingan antara SIF Omazio, Shinko Choseho Decade dan Evol. Kalau kita lihat Evol memang paling tinggi sih di sini. Ya kan? Kalau kita jejerin kayak gini, dia sama Omazio tuh lebih besaran si Evolnya. Omazio masih kelihatan pendek. Tapi kalau sama Shinko Choseho Decade, dia kalah telak sih. Decade-nya pendek banget di sini. Jadi itu adalah perbandingan ukuran antara Shinko Choseho, Omazio, dan Evol. Oke, sekarang kita ke artikulasinya. Kalau teman-teman lihat, dari sini pun artikulasinya kelihatan bakalan susah sekali, terutama di bagian tangannya. Seperti biasa, kita akan coba di bagian kepalanya dulu. Kepalanya apakah bisa berputar 360 derajat? Oke, saya tidak menemukan. Oke, dia langsung mengangkat seperti ini. Oke, aman sih harusnya ya. Aman. Kepalanya aman. Untuk menunduk seperti ini, untuk mendongak ke atas, dia ya cukup lumayan bagus. Oke, ke atas dia bagus, ke kiri dan ke kanan aman. Bagian kepalanya bagus. Nah, yang jadi masalah di bagian ini nih, armor di sini kayaknya nggak bisa ditarik. Tuh, nggak bisa ditarik. Jadi kalau kita mau gini, dia udah nyangkut di sini. Ini kayaknya bisa ditarik deh. Cuman keras banget tuh. Nah, kayak gini aja mentoknya dia. Baru bisa seperti ini. Dan ini pun mentoknya sampai di sini aja. Oke. Tangannya berputar 360 derajat bisa, sebenarnya bisa. Enggak ada masalah. Di bagian ototnya bisa diputar seperti itu. Oke, cuman agak sedikit terbatas. Tentu saja bisa double join di sini dan ini enggak masalah, enggak ada masalah di bagian ini. Di bagian tangannya bisa berputar seperti biasa. Oke, torso di perutnya kayak gini. Ini kalau berputar pun sebenarnya bisa 360 derajat, cuman kalau kita putar dia langsung ketahan di triggernya. Oke, jadi kalau diputar 360 derajat nggak bisa. Tapi untuk ke kiri seperti ini, ke kanan dia agak sedikit terbatas. Oke, tapi untuk menunduk dia bagus sih. Mendongak bagus, menunduk juga langsung kehalang oleh triggernya. Di bagian pahanya tentu saja ini bisa berputar. Mungkin 90 derajat saja, karena kalau 360 derajat bakal maksa. Ke depan seperti ini, kecil sekali, dikit sekali dia tuh, karena kehalang oleh roknya di bagian ini. Ke belakang juga sama seperti ini, dia kehalang juga oleh roknya. Ke samping seperti ini, kehalang lagi oleh roknya. Double join di bagian sini. Oke, nice. Dia sampai sini aja, karena kehalang lagi oleh roknya. Berputar 360 derajat. Oh, ternyata aman, bisa terus, bisa dibengkokin seperti ini. Kemiringan juga bisa. Tapi ya ini di bagian bawahnya ini semuanya terbatas semua, terutama untuk ke belakang, ke depan, dan untuk pose-pose yang lumayan ekstrim kayaknya agak susah deh, karena bagian roknya ini sih yang menghalang. Jikalau di bagian ini ada ada joinnya, jadi bisa dinaik turun-turunkan mungkin lebih gampang, kayak SIC Wizard mungkin contohnya. Tapi kalau ini memang benar-benar dia nempel seperti ini sih. Oke, okay. nice sekali untuk artikulasinya, memang sangat terbatas karena memang armornya si Evol ini memang wah sekali sih. Tapi saya suka sih konsep dari armornya si Evol ini, walaupun artikulasinya terbatas ya, palingan kita cuma bisa foto-foto pose seperti ini. Gak bisa yang aneh-aneh, atau memang sayanya yang gak bisa foto aneh-aneh. Oke, okay, untuk artikulasinya ya agak sedikit terganggu lah. Oke, okay, jadi kesimpulannya ini figur Kamen Rider Evol ini layak untuk dikoleksi. Pertama,
harganya itu stabil. Jadi kalau kita lihat Evol yang pertama, Paste pertama itu harganya sampai sekarang masih bisa dibilang stabil lah, walaupun ada beberapa orang yang menjual harga murah, itu hoki aja sih. Tapi kalau Evol Black Hole ini memang bisa dibilang final form si Evol dalam bentuk rider, dan ini memang figur ataupun karakter villain yang paling keren dari sisi Kamen Rider-nya. Apalagi si Evol ini adalah Kamen Rider villain yang memang benar-benar keren. Jadi ini adalah bentuk final form dari Kamen Rider-nya loh ya. Kalau bentuk Evol kan beda. Jadi mungkin banyak sekali kolektor yang pengen punya final form dari si Evol ini dalam bentuk Kamen Rider-nya. Ya, karena memang dari segi detailnya bagus, dari segi proporsi barangnya bagus, walaupun artikulasinya sangat minim sekali. Tapi untuk pajangan ataupun untuk foto ini sudah benar-benar fotogenik sekali lah. Dengan harga 1.650 ya, mungkin saya rasa ini worth it lah untuk dikoleksi. Ya kalau teman-teman pengen nunggu harganya lumayan turun bisa juga, tapi ya itu tergantung hokinya teman-teman sih. Bisa juga teman-teman bisa dapat harga lebih rendah, bisa juga harganya makin tinggi. Oke, jadi nilai saya ada untuk figur ini 7 banding 10 lah. Karena ya masih banyak poin minusnya sih, terutama di bagian jubah atau roknya ini yang memang benar-benar menghalang pergerakan dari si figur ini. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ciao. Manusia yang tidak berguna.